Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cempol Game. Oke, kali ini kita akan terbangkan pesawat Airline Commander. Permintaan dari teman-teman. Karena Airline Commander ini filenya ya cukup besar lah. Mungkin juga. Weh. Bagus juga. Karena apa? Filenya besar, bro. Kalau filenya besar dan kita bisa jalankan di HP, mungkin tampilannya juga bagus. Ini aku suka ini. Cuma yang jadi permasalahannya pesawatnya gimana ya? Maksudnya dalam sini itu pesawatnya beli atau misi atau apa, saya kurang tahu. Oke, ini yang permulaan awal. Permulaan awal tidak ada apa-apanya ini layarnya ini. Gimana ya? Kita tombol-tombol terus aja. Oh, ada daya pendorongnya ada. Terus muncul, terus apa lagi ini? Otomatis kita naikkan kita naikkan layar kamera sporting 47 itu. Terus gak ada perintahnya lagi. Apa ini perintahnya lagi ini? Itu apa itu? Oh, pemasukan roda. Apa lagi ini perintahnya ini? Kalau sudah masuk, oh itu targetnya 1000 feet. Oke, kita sesuaikan pada target di depan itu. Ketinggian 1000 feet ini sampai 2000 ini ketinggiannya ini. Lebih malahan. Oke, kita turun terus sampai 1000 feet. Sampai sendiri ternyata. Oke. Weh, bagus. Apalagi nih, udah selesai kan. Terus ini aku masih ikuti petunjuk-petunjuk yang awal-awal mula main game ini, karena saya nggak tahu ini. Ini kayaknya pesawat game mahal semua nih kayaknya ini. Kok pakai beli-beli barang ini? Apa ini? Oke, terus petunjuknya mana? Pokoknya tombol-tombol klik-klik terus ini aku ini. Oh itu new, terus exam lagi. Oke, loading lagi. Apa ini? Oh, mendaratkan pesawat. Terus kita paskan sama. Di tujuan ini kita mendaratkan sedikit-sedikit, otomatis kameranya apa ya? Ke bawah sedikit. Kameranya ke bawah sedikit, paskan pas warna tanda-tanda hijau-hijau itu. Oke. Terus apa lagi ini? Keturunan, kita naikkan dikit. Oke. Oh iya, ini dorongnya pengepet. Dan dorongnya masih rano. Terus ini rodanya diturunkan. Konek sendiri ya dari dorongnya ya. Nah, aku bisa coba turunkan. Duh, suaranya pembimbingnya merdu banget. Bulung, empuk, lepas. Asik-asik mainnya, asik ini. Oke, iya. Bagus. Oh gitu mainnya, bagus nih gamenya nih. Cuma teman-teman kasih tahu, untuk mendapatkan pesawat kita apa harus beli atau main misi? Kalau beli ya jangan dulu lah, ini kan channel baru kan, belum mampu untuk beli-beli. Ya, kalau bisa yang cari free-free dulu aja lah. Oke, exam lisensi B, apa ini maksudnya ini? Terus apa lagi ini? Aduh, kok jadi bingung ini. Activate. Oke, pokoknya ikut-ikut ini aja dulu lah aku pokoknya. Land.
yang easy atau yang si masihat tuh. Easy kayaknya udah. Loading lagi. Bus suaranya. Oke, rendahnya udah turun. Oke, terus apa lagi nih? Pokoknya kita paskan sesuai dengan video-nya itu nanti kalau enggak biar aman. Pesawatnya hitam. Hitam abu-abu itu. Malam hari enggak tahu. Terus suaranya empuk banget ini. Enak. Yuk, bentar lagi. Iya. 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 Oh iya, elevatornya turun. Enggak turun-turun, dia nabrak depannya nanti. Kecepatannya enggak berkurang-kurang. Tuh. Kenok. Iya, kecepatan kalau pesawat itu kenok gitu ya. Kenok, misalnya kenot. Kenok. Oke, berhasil. Komplit. Ini apa ini? Yang warna ini apa? Koin apa uang ini? Loading lagi. Nah, collect. Uangnya masuk lagi. Itu uang apa yang ini? Warna apa itu? Biru muda banget itu. Terus apa lagi ini? Pokoknya aku main tombol-tombol pokoknya ini. Main tombol-tombol pokoknya. Loading. Loading apa ini? Wah, uangnya masuk. Masuk beneran uangnya. Oh. Terus apa lagi ini? Pesawat. Ini terus tombol yang plus ini. Ah, yang plus. New atau suka 10 second. 10S apa itu, kurang paham itu aku. Ya kan, beli kan? Wow, mahal banget gitu kok. Itu beneran, pakai uang beneran itu. Airline Commander dan ini game mewah ini kalau menurut aku ini. Videonya sampai di sini aja. Mungkin ada masukan dari teman-teman. Wah, sulit. Keep pro ya. Bye.